Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para kiai, para ulama, utamanipun Ki Musta'in, Kang Mulyo, hadirin rahimakumullah. Niki santai mawon boten ngaji yang serius-serius. Nasihat mawon. Kau kulon beton nasoeh. Babul khumasi, bab tentang al-khumasi, yang mana masing-masing makalah nasihat isinya lima. Wafihi sab'un wa ishruna mau'idhah. Dalam bab khumasi ada 27 mau'idhah, nasihat. Sittatun akhbarun walbaqi asarun. Dari 27 itu yang 6 hadis, yang 21 asar, dawuhnya para sahabat dan tabi'in. Al-maqalatul ula, dawuh nasihat yang pertama. Ruhiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Man ahana khamsatan minan nas khasira khamsatan. Kata Nabi, barang siapa meremehkan, menghina lima golongan manusia ini, maka dia juga mengalami lima kerugian. Remek dewe, soro dewe. Yang pertama, man istakhaffa bil ulama khasiruddin. Barang siapa meremehkan para ulama, tidak memuliakan, tidak percaya, enggak takzim, maka dia akan mengalami kerugian agama. Kerugian pertama napa para rawuh nyuwun sewu. Lamun sampean tekan nang pengajiane ngobrol dhewe. Krono ngremehno. Dan kalau ngobrol dhewe pasti enggak dapat ilmu wong ngobrol. Yang kedua, andai zaman ngrungok nih, golek salah. Sembrono. Rugi. Dan nyun sewu, kalau barangkali orang itu zaman pernah ngaji ke dia, ngaji akidah kepada dia dan segala macamnya, terus gara-gara kena pengaruh apa, jadi kurang menghormati orang itu. Nanti saya lama-lama kehilangan keyakinan. Aku harap ngene jangan-jangan salah. Harap ngene jangan-jangan salah. Dan itu bahaya. Mati dalam keadaan gak punya keyakinan. Itu mati munafik. Wong munafik itu ngalor ngidul gak punya keyakinan, gak punya pendirian. Mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Makanya misalnya nyun sewu. Kulo misale mboten rumangsa nglampahi ngono kok difitnah ngono kulo belani tenanan mboten perkara kulo belani awak kulo kulo mesakne jamaah-jamaah yang dari dulu ngaji dengan saya itu kalau mereka percaya dengan isu yang baru, fitnah yang baru itu, mereka jadi ragu dengan kebenaran ilmu yang selama ini saya sampaikan. Sholat ragu, berakidah ragu, mati ragu, mati ala syak, dan itu cirinya orang munafik. Ke depan nyun sewu, orang kayak begitu enggak mungkin mempercayakan anaknya ngaji di diniahnya kiai itu. Enggak mungkin mempercayakan anaknya mondok teng mriku. Dan kalau itu kebetulan kiai itu nyun sewu sekampung dengan dia, krono wis enggak patek percaya. Sekedar pengen belajar alibata ya jatah waduh-waduh. Pengen jamaah, jumatan, pengen rajin menggunung. Gelemi sing waduh-waduh. Dan itu malih melanggar hadisnya Nabi. Untuk sholat jamaah, jangan jauh-jauh. Kalian dilarang pergi untuk sholat jamaah jauh-jauh. Ke masjid manapun. Kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu hadis Bukhari. Nah kenapa dilarang pergi jauh-jauh sekedar untuk jamaah? Mas, jamaah itu neng kene pitulikur. Mas neng Amerika kono yo pitulikur, enggak oleh wong. Nanti mas,
arep neng Yaman jamaah dhuwur langsung mulai ora oleh. Ah cuaca teko Yaman tek duwe akeh ya ndoyo mek ora oleh ganjaran 27 Mas, malah 27 neng iki langgar sane. Lah aku ora cocok ge karo belang ngono. Sekali lagi meremehkan ulama rugi mengalami kerugian agama. Pun kapan itu enten kadang kan nyunjau ploso di suwani Pak Kapolda suara nih wong oleh biro lo langsung bersuara Mas sekarang harga tanah di ploso itu sing sekitar pondok sekitar 3-4 juta dan untuk memenuhi kebutuhan santri krono santri saya tambah terus harga tanah semal itu oleh Mbah Yai tetap dibeli durung bangun jadi lek jaran ono Kapolda Suwan Rono paring selawe paring seket ya ku gak ono apa-apa nih Mas dibanding dengan pengorbanan Kiai tuku lemah sak bangune ojo nyocot ta to saya ngamuk nyun sewu kados misale Yemat Gading yang dulu bangun masjid pondok sak mulih gede ini ukir-ukiran jati memang karpe ben guyune alumni sempat dikumpulaken terus dijak menggalang dana ini kula yang buatan dapat kula yang pun angsal sekitar 300 mulai sing cocok-cocoknya padahal 300 itu dibanding yang dikeluarkan Kiai sampai masjid itu jadi yang kan apa-apa nih itu 1.5 M aja lebih itu masjid Gading ya, kualitas ukur-ukuran ini jati nih barang nah ngomongin itu sekali lagi sing pabok ngeremehne kiai nah, karena hal-hal yang dia enggak tahu sebetulnya itu apa dan seterusnya. Kula nggih dikritik, Kapolda teko oleh piro kuwi? Akhire oleh selawe nyapa jane. Alhamdulillah. Lagi kepengen tahu rinciannya. Kan niku mborong nggo bolok kuata kan? Ada yang napa wong orang-orang khusus pejabat ada yang pasukan umum. Nah, yang pasukan umum nasi kotak umum ketua PW mosok nasi bungkus. Tambah di sini-sini itu. Terus napa sing poro-poro niku ndamel prasmanan. Prasmanan ya enggak mungkin kelas C. Enggak mungkin kelas B. Wong ketua PW. Awes hitungan. Jadi nganalisa ngono-ngono enggak ngerti yang sebenarnya terus nuduh-nuduh. Suwe-suwe malih enggak patek percaya nang gane ulama. Jajan misale kados nyuwun sewu pengasuh Mahat Uin ngeten. Yang enggak ngerti oleh biro ya Hamzawi bareng. Kok oleh biro piye Mas? Itu sewa apa? Warungnya apa jenenge? Kantin. Enggak, sewa kantin. Sewa kantin yang mahal itu full sudah disewakan depan. Jadi kados ya Hamzawi pengasuh sana itu sudah sulit. Apa? Coro belungan ini jan daginge wis resi. Di lamuti. Karena itu duit tak. Eh terus nyuwun sewu koperasinya juga langsung depan. It's angel kiai-kiai di situ boleh tambahan itu apa perlu? Perlu. Karena kadang-kadang nyuwun sewu pas mahat itu setuju banding ke Gontor. Nang kono dihormati sebegitu rupa diparingi dahar. Nanti ganti asatid Gontor berkunjung ke situ lah masuk malaikatan.
ya kan, nah, jadi dana non budgeter bagi pengasuh mahat itu banyak karena sering ada tamu yang ini kadang mau jokowi RW mikir wah boleh naik manggeni apa rumah dinas penak ya saya ngelakoni remeh pun ojo gampang suudon nanggone ulama rugi zaman mengalami kerugian agama wa man istakhaffa bil umara khasirat dunya ngremeh ne menghina kepada umara pejabat penguasa remek dhewe zaman tentang urusan dunia wis ngurus IMB angel dilayani kayak besok sampean ngaterne sampean sepuh tahu ngelarani apa wong pemerintah terus sampean ngaterne putumu daftar iku soro sanak putune gara-gara cangkeme kulo niku kadang nampi misalnya nampi Kapolda non muslim niku dikritik dilalah terus nyun sewu orang yang sangat dekat yang ngritik niku duwe masalah kali kepolisian lha tiba-tiba njaluk tulung kulo ya lan ngene iki wong aku yo ora sowan Kapolda Kapoldane sing sowan ngene ngono jamin ngene bareng ana perkara tibae yo sing penting dhewein mboten tamaluk sing penting kita itu kepada beliau-beliau enggak njaluk-njaluk enggak ngacokne propo ngisin-ngisini ngoten perkara menjalin hubungan baik ya harus silaturahim tetap dan ketika jalur itu terbuka memungkinkan kita untuk usul-usul menyampaikan pikiran-pikiran demi perbaikan semua li ajlil masole sing penting aja gawe niki wis pokoke remet bismillahirrahmanirrahim ngurus arep rabi maneh yo wangin ngeruiti ketua KUA tiba-tiba pengen rabi maneh di tenono terjadi ya terus bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar bisa kok amar ma'ruf itu tanpa menyakiti yang diamar ma'ruf sakit antara lain satu lek cara kula nggih kontennya harus benar lalu disampaikan oleh orang yang benar yang level kita-kita sing isik enem ngeten iki misale enten tiang sepuh salah napa-napa aja langsung mbah nemen mungkar aja sampean aturaken ke kiai lain yang mungkin rodok sepuh biar kiai lain itu yang dawuhi corong blitare jenenge nabok nyilih tangan selesai belum bang ora butek iwake kan ngoten iki lho iso wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi wong ngremehne tangga enggak njogo ning tangga ora keduman berkat tenan selamatan ya ora dibuwi bojone arep nglairne nyilih montore tangga ya ora disili lara dhewe mati ya ora ditahlili tanggane padha oleh seterteran berkat ya ora diteri wegah tanggane ana wong klambene linci lho numbak cucuan ngremehne tangga ngenyek tangga nyun sewu khasiral manafi dia sulit mendapat kemanfaatan dari hidup bertetangga dan orang niku sering butuh akan tangga mengke arep lunga teng pundi rong minggu njogo omahe anak-anake nggih butuh tangga budhal kaji 40 dina nggih butuh
nggak butuh tonggo para orang sak tunggalan. Kadang-kadang kita ini mboten patek mikir tonggo, sing rumiyin kula matur nang tonggo, wah bangun omah sak enake dhewe tingkat 10. Wis ra pamit tonggo ra opo, alasane tanah-tanahku dhewe bareng dadi tonggone nduduk kolam 10 meter. Mepet iku mah. Diprotes kuwi omahku ambruk ora kok ya ora urus wong iki. Lamun tenan. Tepo seliro. Kanjeng Nabi ini lek membangun tepo seliro sampai ngeten. Iza tobahta marapatan fa'akhir ma'ah. Nek sampean masak yang kira-kira berkuah, berkuah lek mriki yo soto, apa mali? Rawon, dule. Iku masak sing akeh duduhe iku senajan apa dagingnya mungkin lais rapate akeh. Wa ta'ahad jironaka. Napa gatekno? Gatekno tonggomu diteri sak rantang talapo ngoten iki. Saking kepengin tepo selira. Menawi tumbas panganane enak-enak king pasar nopo-nopo jam. Ojo diteng-teng weruh anake tonggo sing yatim-yatim. Wadang Masya Allah tuku buah sing enak-enak sembarang enak-enak teko McDi teko nopo. Kek tonggone ya yatim ngoten. Nangis bocah yatim. Bu nyuwun ngoten niku ibu ora duwe duit nah. Enten ana engko kulite dibuat ayo di. Ayo ditekelamuti bareng. Dan Masya Allah, dan itu ketika menyakitkan hati anak yatim, menggetarkan aras. Nah, kalau aras getar perorak, Gusti Allah ghadab. Apa ghadab ini? Gusti Allah nesu ghadab, murka temenan. Bentuk ghadabnya Allah macam-macam. Pokoknya tonggo di, apa? Tonggo di katakan. Ampun ngantos tonggo ditinggal. Nek perlu duwe perawan ayu bareng sing tawani dhisik yo. Be cocok. Pangoni seneng. Ibune niku telaten kan mripo niku sing dadi cucukan tamu nggih kulo. Tapi terus nun saya kaya gulo-gulo nggih ngumpule teng ngen gulo. Nah, ibu ini lari-lari telaten mengke pendak di nonopo ngeten ngongkon santri iki ternopo-nopo-nopo ngeten iki. Sehingga malih mboten enten iren-iren. Apa mboten enten kecemburuan. Padha ngrasakne ngeten lho. Kok sampe runu-runu barang tonggo-tonggo. Mazala Jibril yusini biljar. Ngerti? Hatta dhonantu annahu sayuwardithu. Hadis Bukhari. Jibril itu sering pesen-pesen wanti-wanti neng tonggo sing api tonggo wis diteri berong tonggo dian sering ngoten. Napa? Wanti-wanti pesen berbaik-baik tengene tonggo. Sampai saya khawatir ku jangan-jangan terakhir Jibril pesen tonggo wai warisan. Saking nemene lek gatekne tonggo niku. Dan kadang-kadang dalam pembagian waris itu secara sosial ada ketidakadilan. Dulur sing selama ini nang Jakarta ra tau moro blas. Enggak tau repot blas. Niku krana ana hubungan nasab. Pas wayah pembagian waris yo ya oleh lah tonggo sing melok kesel melok duduk kuburane melok sembarang loro yo melok ngetering rumah sakit melok gotong melok ngedusi meng ono duit MM-an dibagi sehingga rada pantes lek Nabi khawatir jangan-jangan tonggo oleh warisan. Salah satu ciri pondok salaf menurut Gus Dur itu di samping pagere aja dhuwur-dhuwur.
dalam banyak hal berbaur dengan masyarakat, TPK ini gratis. Lajeng yang non formal diniai juga gratis untuk tonggo, sehingga berbaur dengan masjid, dan masjidnya, musholanya juga dipakai jamaah untuk umum, untuk tonggo-tonggo barang. Niku salah satu ciri pondok salaf. Terus nyun sewu, orang buka warung, lamun buka nyun sewu, tonggo-tonggo juga dipersilahkan buka. Nah, sehingga setiap ada kiai datang pamit tonggo arep ngecek ne pondok. Niki pok tonggo nyambut saiyek saiko proyo, nyambut sebegitu rupa. Alhamdulillah, Mbah Yai rawuh arep ngecek ne pondok. Bagi mereka itu datangnya barokah, datangnya rezeki. Aku nggo iso dodolan, iso dodol cilok, iso buka warung, iso buka sembarang. Tapi bareng model pondok modern, wis pager cuwur, gerbang dikunci, santri ra oleh metu, semua di dalam, londri di dalam, sampai dodolan sembarang ya di dalam. Tonggo lingkungan itu hanya dapat polusinya. Jenenge pondok jam 11 bengi sik bengok rame-rame ngganggu tonggo. Terus nyun se unggul e pondok wedok softek tekan jero kenyut ning got. Ya, ya nyumpet-nyumpet ning got. Engko sing kerja bakti yo tonggo jere taun kiap. Jadi kadang hadirnya pondok didemui sebab masyarakat khawatir hanya oleh limbah yang ada di pondok. Sementara lembia ini ono kiar bangun pondok, wuh, tonggone malah seneng barokah ngerejek ini. Nah, gitu nih, ngatek nih tong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hilang. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadih la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jari ma yuhibbu li nafsihi. Hadis riwayat Imam Muslim. Demi Allah, tidak sempurna iman seorang hamba kecuali dia itu bisa mencintai gatekne tonggone seperti dia mencintai gatekne neng awae dewe. Nabi Ibrahim niku daru badhe acak mau makan malam, niku ngengken pembantune sik kon golek tonggo-tonggo sing dereng mam diundang jak mangan. Mboten mentolo warek dewe terus tonggone enek sing keluwen. Kita niku ada satu dua tonggo kita masyarakat diambil gerejo, didanai gerejo, disantuni gerejo, disembakuni gerejo. Niku krono nyun sewu teledore kita mboten gatek ning ngoten niku. Akhire kecolongan. Andai kita niku bareng-bareng dengan tokoh yang ada, jangan ada satupun muslim fukara yang namanya yang keluwen. Jamin semua bisa sekolah, jamin semua bisa makan. Nah, mereka nanti kalau diparani gereja nopo-nopo badhe diparingi, jawab pun kula pun angsal ke Mbah Yai. Nenek terus wong Islame medhit. Belum sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai tetangganya seperti mencintai dirinya. Kula mbiyen matur ngeten. Apa ada hubungan antara keimanan dan kepedulian lingkungan? Jadi bu, gara-gara kita nggak peduli, ono tonggo murtad, korono bolak-balik disantuni gerejo. Nah, ketidakpedulian kita ternyata berakibat murtadnya orang. Dan kalau itu kita rela-rela terus, sakar, kono-kono asasi. Oh, niku masuk kaidah kayak di sulam taufik niku. Ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho dengan kekufuran, ya hukumnya kafir. Jadi ternyata peduli neng tonggon itu ada hubungannya dengan keimanan.
Terus ngeten. Menawi kita niku peduli kali tonggo ekonomi ini, ngaji ini, satu galane. Itu sejatinya baliknya juga ke anak cucu kita juga. Sopo ngerti kulo patahin jenengan ini. Ditakdir mati si enom ngeten. Anak putu ditinggal mati si cilik-cilik. Dilalah pas si urip niku. Kita sudah berhasil dandani lingkungan. Begitu kita mati, udahlah matilah dengan tenang. Anak cucumu akan baik-baik saja. Anak cucumu kau amanatkan kepada lingkungan, yang lingkungan itu baik. Sama biar melok dandan. Sejatinya dandani lingkungan yo. Nabung untuk masa depan anak cucu juga. Suali e baru rawuh tonggo umben durung sholat dijewar sing penting awak sing penting apa ndiralah der tabrakan anak limo yatim mau tinggal mati. Nah, bagaimana masa depan anak itu harus hidup di lingkungan yang rusak. Biyen se ono bapake tonggo rawani saiki bapake ora ono engko prawanmu sing mau tinggal mati arep budal ngaji di kudo bocah mabuk. Assalamualaikum. Jawil. Rugi dhewe sebetulnya. Enggak peduli pada lingkungan. Niki deal mboten niki. Deal. Dan menawi wawasan-wawasan kesadaran ngeten niki kita miliki. Kita itu akhirnya setinggi apapun jabatan kita, jadi profesor, doktor, gubes, kiai, haji atau apapun, tapi di tengah-tengah masyarakat kita itu tetap ya, biasa-biasa mawon. Bermain di bawah bisa dan luwes, bermain di atas memang pejabat ya biasa. Nah saya ini saja nih ngoten ini. Kita ini kadang jadi wong isor yo ra iso, jadi wong dhuwur yo isone gua bro. Nah yang diperankan Kanjeng Nabi ngoten niku, ketika dia dengan Heraklius, Herakla, dengan Kisro, dia bisa berdiri sejajar bahkan lebih mulia daripada raja-raja para apa? Heraklius ya, Kaisar dan segala macamnya. Tapi ketika Nabi kumpul golongan Bilal, Abi Hurairah, ya biasa jagongan yang serambine masjid kadang dahar bareng. Nek jenengan maos ihya kadang Nabi lek dahar bareng. Iyo sempat dahar bareng sik gojlo-gojlokan. Sak talam ngenten talam gedhe enten kurma, enten Nabi enten Sidina Ali dan yang lain-lain. Nek Nabi mentolo gojlok mantune Sidina Ali. Tapi sing ngawali gojlok niku Sayidina Ali, betapa akrabnya antara mantu kali Kanjeng Nabi ini. Nopo enggak ada jarak. Ali mangkurmo isine disalap ngarepe Kanjeng Nabi. Kurmo teng talam telas ning ngarepe Ali rene isine. Teng ngarepe Nabi kuata isine. Bayangkan mantuan ning gojlok. Betapa akrabnya, betapa Nabi ini ku benar-benar merakyat. Ya opo gicak, untuk merotu railing mantu, kan? Tidak no dewi, mantu nira kebahagiaan. Padahal Nabi Yoro le alir kayak mau ya, ngimelai. Nah terus Nabi juga enggak marah kan? Ganti daunnya dan rek, gak ada yang ngawa kurma mana? Tapi apa itu? Ini sakno mantuku keluwen. Rumah-rumah keluwen. Mangan kurma saya isi-isi ini jontak. Nah, gak ada Bekasi. Kosong-kosong. Kosong-kosong. Satu-satu. Bil. Langutan ibu, kanting. Monggo kali tunggu. Bagaimanapun besok sing nahlilin dewi tutup mingsanan sing neng Jakarta. Sing nahlili yo
tonggo yang gak ada hubungan dulur gak apa. Waruya diriwayatkan juga annahu sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yuhibbur rajula lahu jaru su'i rawena yu'dhi fayasbir ala adah wa yahtasibu hatta yakfiyahu Allah bihayatin aw mautin. Rawahu al-Bukhari. Gusti Allah itu senang kalau ada seorang sosok manusia ini profil tiang-tiang kemenak nih. Ya napa nih? Dilalah duwe togo ini jahat. Lambene numbak cucu-cucuan, tangane entengan. Entengan. Jupuan. Jarusu yu'zi ngelarani ganggu pitik yo gampang ilang sembar. Fayasbir ala ada piyambake tetap sabar meskipun dilarani tong tonggo tetap sabar mawon tetap disopo berkat yo tetap di dikirimi satu galane bagi-bagi zakat nggih panggah diparingi tapi ini kadang yang mboten ini kulo kali lari-lari ini bu tasi usum RT di sekat-sekat COVID teman-teman terus rotok kenemenen ya kenemenen si KP bukan kenemenen COVID over acting ya Allah jenenge ning pojokane pondok kulo ditutup. Nah kan kulo budare kayak sore ngeten iki. Enggak taunya wangsul sekitar jam 1 malam wis di tutup. Jan ra oleh tenan padahal ki karek. Karek 50 meter lho. Di kongkon muter, enggak bisa harus muter. Nanti ki lo omah kuno. Enggak ngerti kan. Enggak bisa, ini aturan. Cek nemene wong. Dilalah jarak kira-kira 2 hari. Pondok ini uang sal rezeki kuatah dibungkusi minyak 2 kiloan terus kali beras 5 kiloan. Wah kiteng tonggo. Yo melu antri ya. Sanes kemenak ya ini. Dan dilapuri tonggo setunggale. Niku pun antri kiai niku. Kan sore dibagi, isu dibagi. Yang isu sudah sore mboten usah. Niku teko mali. Durung. Dilalah pangeran dhewe yang akhirnya yang menyelesaikan. Terus tabrakan. Kula yang mboten dungane. Wa yahtasibu sabar mawon dilarani tonggo dan dia mengikhlaskan hal itu golek ridone Gusti Allah niku yahtasib ihtisaban ngarep-ngarep ganjaran saking Gusti Allah. Nah hatta yakfi Allah hingga pada akhirnya dia pasrah nang pangeran cek Gusti Allah dhewe sing beresi bihayatin au mautin. Niku bahkan ada orang cocar noe cek mati-mati suwe-suwe lek mati dewe. Rawahul Bukhari hadis riwayat Imam Bukhari urang loro wa man istakhaffa bil aqriba khasiral mawaddah barang siapa ngremehne dulur misanan ponakan kakak adik moro tuwa satunggalane apa adik bujuk apa jenis ipar pripean neng duluri dan orang batek nggak tek ini orang joko nopo khasiral mawaddah akhirnya dia juga tidak mendapatkan kecintaan dukungan dari dulur-dulur namun biasanya nyalon nurah biasanya sak dulur sak keluarga besar ini kompak dan ini malah dintai dewi karo dulur. Jadi bilai, sengkuni.
Yang terakhir, wa man istakhaffa bi ahli khosirati bal ma'isyah. Saman enggak joko nang bojomu, bojomu mok larani atine. Iki jangan dah peteren. Bojomu masak kesel-kesel mok ladene karo kalimat iki duduh apa peteren iki. Nek sampean gak joko atine bojomu turu langgar sampean. Bengi-bengi ngantuk ndodo kamar bojomu lebih dhisik. Eh Dik, langgare sik kosong Mas. Menerima tamu. Ya rekoso dhewe malih turu dhewe umbah-umbah dhewe isah-isah dhewe godhok-godhok mi dhewe bojomu purik. Gara-gara peceren. Gara-gara enggak iso njogo atine Bu bojo. Niki mawon muga-muga saged dadi pangertosan terus. Kulo badhe teng Batu, enggak usah ada pertanyaan. Yang jelas cukup dilaksanakan, enggak usah ditanyakan. Teng ulama Joko, teng umarom Joko, kita teng tonggo Joko, teng dulur Joko, teng bojo nggih Joko. Insya Allah beres dunyo. Al-Fatihah. Kulo napa kepingin nek pun longgar derek-derek khutbah teng mriki. Tapi lek sakit misale napa kurang 3 hari napa-napa kulo wancine khutbah tolong disampaikne teng pengurus ranting NU sekitar mriki. Nah, supaya mereka bisa menyampaikan ke jamaah tahlil. Kan malam Jumat tahlilan. Dihimbau supaya besok Jumatan dan kita memiliki yang khutbah marzuki. Nah, kalau oleh mereka kira-kira mau datang terus pengen apa? Pengen penguatan yang Jumatan di sini. Dan kalau misalnya karena itu mungkin Jumatan ini nopo jamaah kata Pak Mustain kersane bangun iki. Ayo, napa niki? Kalopi. Morning, kalopi. Kae Joko Ahlus Sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim. وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم تقبل وأوصل وجعله أهدي سواب ما قرأنا من العلوم الشرعية والأحاديث النبوية هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نهدي ذلك ونقدمه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأرواح جميع المسلمين والمسلمات آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء خصوصا إلى الضحايا والغرقى من ركاب KRI نانجالا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فرقياي صلاة ميت itu sah setelah mayit itu sah dimandikan dan dikafan. Nah, orang yang kurban kebakaran, pesawat jatuh, termasuk ngeten iki, karena prosesnya tanpa dimandikan, tanpa di napa? Kafani nggih. Nyuwun sewu. Maka nyuwun sewu enggak bisa disolati mayit. Mila biasa enten ngeten iki, kula namung ngajak tahlilan kali itu.
kalau memang ada di antara mereka kados yang korban pesawat napa niku? Sriwijaya. Ada yang bisa diambil selamat terus dimandikan di kafani. Nah, kita bisa sholat gaib untuk yang ngoten-ngoten. Ngoten nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.